Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014 hingga 2019, Cinta Mega, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pemeriksaan Cinta Mega untuk mengetahui mengenai pembahasan anggaran penyertaan modal Provinsi DKI Jakarta pada Perumda Sarana Jaya. Penyidik KPK menggali pengetahuan Cinta Mega terkait aliran dana yang diterima para pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran tersebut. Sebelumnya, Cinta Mega pernah diperiksa KPK pada Februari 2023. Tak hanya Cinta Mega, KPK juga memeriksa 4 mantan anggota DPRD lainnya, yakni Ruslan Amsyari, James Arifin Sianipar, Ikhwan Jayadi, dan Santoso. Penyidik KPK mengungkapkan telah melakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang berstatus tersangka maupun uraian dugaan tindak pidana yang terjadi. Hal itu akan disampaikan KPK setelah penyidikan dianggap cukup.